Hari ini saudara Rafiq telah dipanggil ke Bukit Aman untuk memberi keterangan mengenai satu siasatan kes yang berkaitan dengan Seksyen 504 dengan menimbulkan rasa tidak puas hati, dan difahamkan ia berkaitan dengan satu ceramah beliau di Kampung Melayu Keluang pada 21 September 2024 yang mana beliau telah dijemput untuk memberi ceramah oleh NGO Melayu. Dan difahamkan dalam ceramah tersebut ada ucapan beliau yang telah diambil, sebagian dari ucapan beliau yang telah diambil dan diedarkan yang berkaitan dengan penerangan-penerangan beliau secara fakta berkenaan dengan apa yang berlaku tentang isu banduan kehormat dan juga kes yang berkaitan dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi saya percaya beliau telah memberi kerjasama yang baik kepada pihak polis dalam memberi keterangan tersebut, dan kita mengambil masa lebih kurang 1 jam di dalam bilik untuk pemeriksaan, dan alhamdulillah semuanya selesai, dan kita percaya bahawa apa yang berlaku pada hari ini kita serah pada pihak polis untuk meneruskan siasatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan media. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Mio. Mio ni dia merupakan ketua peguam bagi Parti Pejuang dan juga merangkap sekali lah ketua negeri Pejuang bagi Perak. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Cik Umat, walaupun sibuk di luar mahkota tapi sempat hadirkan diri untuk beri sokongan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada ramai sebenarnya yang hantar mesej kepada saya, sokongan kepada saya, makluman kepada saya untuk meneruskan apa yang kita lakukan selama ini, iaitu agenda penerangan kepada rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan media dan sesiapa yang menonton sekarang ni, pada Oktober tahun lepas 2023, Mac 2023 tahun lepas, di dalam satu persidangan kemuncak di Goa, India, yang dikenali sebagai Commonwealth Law Conference di Goa, The Right Honourable Chief Justice of Malaysia, iaitu Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun, Tuan Mat, telah membuat satu ucapan yang ikonik dan penting untuk rakyat Malaysia faham, dan ianya adalah AGC atau BAR must defend independence of the judiciary. Apa yang ingin disampaikan oleh Ketua Hakim Negara adalah apabila ada mana-mana persoalan, apabila ada mana-mana kritikan, apabila ada mana-mana usaha, percubaan untuk mempermain-mainkan mana-mana keputusan, mana-mana mahkamah di Malaysia ini, ianya bukan sahaja attack atau serangan ke atas mana-mana hakim, tetapi ianya adalah attack atau keserangan terhadap sistem kehakiman itu sendiri secara keseluruhannya. Sebab itulah perlu pentingnya kita faham tentang apa yang telah berlaku pada 20 September 2024 di Asiata Arena tersebut, di mana Perdana Menteri tanpa segan dan tanpa siu telah menyatakan beliau menjadi mangsa kepada pertuduhan yang jijik dan juga keji tersebut. Sedangkan rakyat Malaysia kena faham dan kena akur bahawa sistem kehakiman telah mendapati beliau salah untuk isu-isu berkaitan dengan salah guna kuasa dan rasuah. Ini fakta, adalah amat tidak adil sekiranya pihak penguasaan seperti PDRM digesa untuk menyiasat perkara-perkara sebegini, sedangkan banyak lagi isu yang pihak PDRM boleh lakukan siasatan-siasatan. Yang itu yang pertama. Keduanya, apa yang berlaku pada tahun 1999 adalah dalam lipatan sejarah. Jangan sesekali mana-mana rakyat Malaysia, sama ada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, penyokong-penyokong Anwar Ibrahim maupun penyokong-penyokong yang tidak menyokong Anwar Ibrahim, kena hormati keputusan mahkamah. Kalau tidak puas hati dengan keputusan mahkamah, boleh buat rayuan. Tetapi kalau dah sampai ke rayuan peringkat terakhir, janganlah sesekali cuba menukar melalui pentas politik. Ketiga, yang paling penting sekali adalah fakta sejarah dari segi sistem kehakiman, perundangan, mahkamah dan sebagainya tidak boleh diputarbelitkan. Dan faktanya adalah apabila seseorang itu dipanggil membela diri, dia mempunyai tiga pilihan. Pertama, memberi keterangan secara bersumpah di kandang saksi, di mana beliau boleh disoal balas oleh pihak pendakwaan. Dia boleh di-challenge. Kedua, dia choose untuk diam diri. Dan ketiga, dia boleh sebenarnya memberi keterangan secara bersumpah di dalam kandang tertuduh tetapi tidak boleh disoal balas oleh pihak pendakwaan. Dan anda semua kena faham dan akur, dan ini khususnya kepada pelapor-pelapor, laporan-laporan polis yang dibuat terhadap saya, anda kena akur dan faham. Kualiti tertinggi keterangan ini adalah apabila seseorang itu beri keterangan di dalam kandang saksi dan dia membuka dirinya untuk dipersoalkan, diperiksa balas oleh mana-mana pegawai pendakwa. Itu kualiti dia tertinggi. Kualiti yang ada juga kekuatannya tetapi tidak setinggi
di mana dia dibuka untuk periksa balas tersebut adalah memberi keterangan di dalam kandang tertutup. So kalau nak buat laporan polis, nasihat saya kepada mereka-mereka yang buat laporan polis ni, bincang dengan peguam anda terlebih dahulu. Dan sehingga hari ini belum ada mana-mana peguam yang datang ke hadapan untuk mempertahankan keputusan tahun 1999 tersebut. Sebab itu penting untuk kita faham, Malaysia ni merupakan sebuah negara yang mempunyai rule of law. Hormati doktrin pemisahan tersebut. Ada sistem kehakiman yang utuh, ada sistem legislatif di parlimen, ada sistem eksekutif yang ditunjangi oleh kerajaan. So amaran kita lah kepada sesiapa yang nak buat laporan-laporan polis ni, silakan buat laporan polis, tapi jangan twist fakta dan jangan bawa sistem kehakiman sehingga tahap boleh dipermain-mainkan keputusan mahkamah. Tak kira anda siapa, walaupun anda seorang Perdana Menteri, walaupun anda seorang ketua parti, kena hormat sistem kehakiman. Soalan yang di apa ni polis panggil hari ini, soalan berkenaan dengan ucapan dia yang mengatakan ada statement Tuan Rafiq ini menjurus kepada 3R ke macam mana? Kita tak tahu sama ada 3R ke tidak, dan kita dah pun jelaskan banyak kali sebelum ini, there is no such thing, memang tidak ada akta 3R tersebut. Walaupun kita tahu dan faham sebagai sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian kaum, kepelbagaian agama, kita menghormati hak semua orang dan kita tidak insyaAllah transgress atau melintasi garis tersebut. Cuma yang kita nak maklum tadi panggil adalah untuk memaklumkan bahawa isu banduan penghormat dan isu yang kononnya ada pertuduhan yang keji dan jijik dan mengabaikan sistem dan sebagainya, ini semua telah tidak boleh jadi mainan politik kerana mahkamah dapat keputusan. Kalau tidak puas hati dengan mahkamah, buatlah apa-apa tindakan di mahkamah, tapi jangan gunakannya sebagai permainan politik. Ya, di pentas politik, di pentas politik kita boleh, sebab mahkamah dapat keputusan, kita kena hormati. Sebab itu kita hormati eksekutif, sebab itu kita hormati legislatif, sebab itu kita hormati sistem kehakiman. Dia ada doktrin pemisahan antara ketiga-tiga. So far pihak polis ada cakap tak siasatan dilakukan bahawa section 2, section 504 kanun keseksaan, iaitu didakwa bahawa ucapan saya tersebut mengenai Perdana Menteri, mengenai timbalan Perdana Menteri, mengenai nasib orang-orang Melayu, itu adalah untuk mengembangkan perasaan tidak selesa antara kaum. Dan itu pertama, tidak puas hati. Pertama. Kedua, di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia. Walaupun bukan saya yang rakam. Ya. Orang ramai yang rakam dan tular, tapi saya dah beritahu bukan saya yang rakam. Fon dirampas ya? Fon tidak dirampas, Alhamdulillah. Bila kamu diminta? Saya dipanggil oleh pegawai perakam, pegawai tinggi di Bukit Aman ini pada hari Isnin, 23 hari bulan. Dan oleh kerana kesibukan tugas saya dan kesibukan tugas pegawai penguatkuasaan di dalam itu yang saya hormati, kita tetapkan hari ini saya hadir. Maksudnya soalan yang ini, dia orang punya siasatan lebih pada you mengaibkan PMX lah. Ada soalan-soalan yang terkait dengan apa motif saya, sama ada saya terima bayaran, sama ada saya terima sogokan, sama ada saya terima sebarang skrip untuk dibaca dan sebagainya. So saya memang jawab, saya kata saya akan jawab di mahkamah. Tapi bila tanya soalan mengenai sogokan tu dengan bayaran, saya kata saya tak pernah dibayar oleh siapa untuk cakap sebegini. Saya tak pernah terima sogokan oleh siapa untuk cakap sebegini. Kenapa? Sebab apa yang saya ingin utarakan dan sampaikan dalam ceramah tersebut adalah sebagai penerangan dan keterangan kepada rakyat. Saya nak ajak rakyat untuk berfikir. Dulu ada orang kata boleh hasut rakyat. So saya nak menghasut rakyat, tapi bukan untuk buat apa-apa. Saya nak menghasut rakyat untuk berfikir. Dan saya nak menghasut rakyat untuk berfikir bahawa anda ada hak sekiranya seseorang itu berkuasa atau berada dalam kuasa dan dia berkata sesuatu yang tidak benar. Sebagai rakyat Malaysia, kita ada hak untuk bangun dan menyatakan that is wrong, this is the correct way. So means you berkata hubungan atas pengirian hak sebagai rakyat Malaysia untuk menyatakan kebenaran. Hak rakyat Malaysia untuk menyatakan kebenaran, hak rakyat Malaysia untuk menyatakan kebebasan bersuara, dan paling penting sekali, lebih-lebih lagi, bila saya mempunyai tanggungjawab sebagai seorang peguam, saya perlu bangkit hadapan dan mempertahankan sistem kehakiman. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara, pada Mac tahun lepas di Goa, India. Baik, semalam berkenaan dengan laporan dalam Bloomberg yang menyatakan, memetik ada 4 sumber dalaman. Kita tak tahu sumber daripada kerajaan ke atau sumber daripada parti politik ke, yang telah menyatakan kepada Bloomberg, dan Bloomberg pun telah keluarkan laporan seperti mana penulisan Economist beberapa minggu yang lepas. Dan semalam yang menariknya penulisan laporan Bloomberg tersebut adalah dua isu. Pertama, berkenaan dengan arahan yang dikatakan dan didakwa diterima oleh Pesuruhjaya SPRM daripada Perdana Menteri sendiri untuk menyiasat dan cuba mencari masalah berkenaan dengan Tun Dr. Mahathir. Dan kedua adalah berkaitan dengan tiada apa-apa tindakan yang telah dikenakan ke atas Farhash tersebut. Nasihat saya, kita mempunyai seorang menteri yang aktif dan proaktif seperti Menteri Komunikasi.
dan Menteri Komunikasi ini rajin mempertahankan Kerajaan Madani, saya rasa jangan buang masa, cari peguam-peguam yang hebat dan pada masa yang sama cari Jabatan Peguam Negara yang hebat, terus ambil tindakan terhadap Bloomberg. Yang itu yang pertama. Sebab ini adalah satu perkara yang amat memalukan Perdana Menteri dan satu perkara yang amat-amat bahaya kepada kerajaan. Mana mungkin Pesuruhjaya SPRM mengambil arahan secara terus daripada seorang Perdana Menteri. Lebih-lebih lagi apabila ianya mengaitkan nama Tun Dr. Mahathir dan juga isu-isu berkaitan dengan Farhasyah tersebut. Yang itu yang pertama. Kedua dan jauh lebih penting daripada itu juga adalah kita jangan lupa bahawa isu ini membawa kepada satu isu yang besar juga. Kalaulah betul dakwaan-dakwaan tersebut, maka ada isu berkaitan rasuah di the highest office in our country. Dan saya rasa sudah tiba masanya untuk mereka-mereka yang berada dalam kerajaan, dalam kabinet, bertanyakan secara terus kepada Perdana Menteri apa yang sedang berlaku ni. Sebab kita masih ingat lagi pada Mac tahun ini Perdana Menteri telah ditanyakan soalan berkenaan Farhash dan pegangan saham beliau, di mana Perdana Menteri yang merupakan Menteri Kewangan telah menyatakan akan cuba tanya dekat Perbendaharaan atau Treasury, di mana beliau pun ketuanya juga. So Anwar Ibrahim, dah masuk 8 bulan, dalam masuk 7 bulan masih tak ada jawapan. Mungkin anda sibuk, tapi rasanya ini masih yang paling sesuai untuk membuat kenyataan, kerana kalau tidak makin lama makin membarah dan makin lama rakyat akan percaya. Terima kasih.